lagi dengan saya Widya Business Live ya. Di sini saya akan jelaskan bagaimana caranya Anda jadi member, bagaimana caranya Anda set up untuk menjadi stockist dan master stockist. Apa sih perbedaannya dan berapa aja ketika kita untuk menjadi member di Livea ini di awalnya. Oke, bagi anak semuanya mungkin anak penasaran tentang penjelasan antara stokis dan master stokis. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang stokis atau master stokis ya. Nah, untuk menjadikan stokis itu tentunya Anda harus jadi member dulu. Member dulu kan. Nah, membernya untuk di bulan Januari 2021 itu senilai 200.000. Nah, senilai 200.000, maka Anda akan mendapatkan satu paket produk dengan isinya 14 bar. Nah, ini boleh Anda untuk ecer atau boleh untuk Anda pakai sendiri dulu untuk satu boxnya kan. Nah, jadi untuk per pieces-nya itu tetap 20.000 ya. Ini kalau Anda untuk menjadi stokis, Anda itu order minimal 30 paket. Jadi Anda itu harus order 30 paket produk untuk dikirim kepada Anda. Nah, ketika 30 paket itu, maka Anda akan mendapatkan subsidi per paketnya 5.000. Jadi kalau harganya itu untuk member yang biasa itu 200.000, maka kalau Anda mengambil untuk menjadi stokis, harganya itu menjadi 195 ya kan. Karena apa? Anda mendapatkan subsidi 5.000 dan di ongkirnya Anda juga mendapatkan subsidi 5.000 per paketnya. Jadi total yang Anda harus bayarkan ke perusahaan itu totalnya 5.850.000 untuk Anda menjadi stokis dan pembelian minimal 30 paket. Tapi jika Anda menjadi master stokis, nah, master stokis ini Anda bisa melayani stokis. Kalau stokis, Anda bisa melayani member. Di situ perbedaannya. Karena Anda memiliki selisih 5.000. Kalau master stokis, itu ordernya minimal 200 paket. Di order harus 200 paket produk. Nah, di situ Anda mendapatkan fee 10.000 per paketnya. Jadi Anda harus bayar berapa? 190.000 per paket. Totalnya itu 38 juta untuk jadi master stokis, Anda mendapatkan 200 paket. Jadi master stokis ini Anda bisa melayani stokis-stokis dan member-member. Jadi kalau stokis Anda bisa melayani member-member. Di situ perbedaannya untuk jadi stokis dan master stokis. Jadi bagi Anda semuanya yang mungkin Anda ingin cepat perkembangannya, Anda bisa jadi stokis. Karena di stokis tentunya Anda selalu ready stock. Jadi Anda selalu memiliki produk dan tentunya Anda juga punya namanya selisih harga dalam satu paketnya. Oke, bagi Anda semuanya yang sudah jadi member dan ingin jadi stokis atau master stokis, silakan aja. Kalau Anda mungkin masih bingung mau ingin tahu penjelasannya, Anda bisa konsultasi langsung kepada saya. Oke, thank you bagi Anda semuanya.